Di sapinya pada lemes. Wah, singkale kok biru ngono, Pak? Nggih, belum sengane brigen. Oh, ben enggak kelet ya. Nggih. Heeh, nggih, jalan terus, Pak. Ini teknologi singkalnya dikasih plastik jerigen. Nah, nanti. Hah? Wena ten lemah iki. Puk. Mboten ati kula anu ngono. Jadi ini tanahnya sangat gembur, adem. Wah ini. Nah, sapi ki mulai neng di pak? Ten berikota ten. Boce. Cepeturang. Oh Cepeturang. Wah lumayan. Nuntune rodo lumayan. Iki meteng iki, Pak. Nggih. Okay. Oh, ini kebetulan walaupun dia sedang bunting tetap kerja. Wah. Okay. Iki garape piro, Pak? Harian apa sak napa? Garape? Iki ya. Heeh. Sewone. Biasane 30. Oh, mase nyewa bayarane. Ya, mboten kada iki ampun. Wah. Iki semuanya betina ya. Apa Pak dicabuti rumputnya? Jangan Pak, mau kita dulu dia. Heeh. Enak lumai dek ini. Iya, mawur lumai. Enak. Nah, ini loh. Singkalnya itu dikasih plastik supaya tidak kelet. Nah, plastik kelet ya. Oh, ini ya. Ini salah satu ide kreatifnya. Panjenengan sinten, Pak? Namine, Pak? Pak Kartono. Pak Kartono. Wah, Pak Kartono ini. Nih, jadi sampai kemana jauh Pak kalau Brujul? Wah ke Manggisari. Boce. Jauh ya. Tapi sekitaran Boce aja ya. Iya. Jadi kalau nggarap lahan samene, upahnya berapa Pak? Harian. Harian? Oh harian. 150. Sehari selesai? 150. Satu hari selesai. Tapi kan satu hari, Pak. Setengah hari itu, Pak. Setengah hari. Pokoknya targetnya 150. Iya. Kalau bisa dua lokasi, berarti oleh 300. Oke, pokoknya kali dinten, kali atur. Oh, 300. Utuh itu sampean duit 200 itu, Pak? 300. 300 itu utuh? Oke. Nggak ditukun solar? Enggak. Dari rumput sendiri. Sing untung wonge ya, Pak, ya? Nggak. Oleh duit, nggak ditukun solar. Modal bensin 16.000. Heeh. Kalau pikir ya enak ini, Pak. Lah. Kalau cari rumput tuh, Pak. Iki dituntun apa naik? Dituntun. Oh, dituntun tuh.
dari cari rumput. Dari rumah dituntun sampai ke lokasi. Mangane mek rumput. Wonge ngopi, ikine mangan rokok. Dapat rokok makan, Pak. Ah, ini. Ya ya. Wis bersih lah ya mono, Pak. Alhamdulillah. Ya. Monggo Pak Tono lanjut. Ah, iya, Pak. Di daerah Malang bagian petani ini berjual pakai. Iya, iya, Pak. Pakai mesin ya. Jadi istimewanya tanah di sini ini tanahnya gembur, adem. Nah, terus kebetulan ini di sini walaupun sudah jam 10 ini kondisi ininya masih mendung. Nah, apalagi di sebelah kiri ini kan itu Gunung Arjuna ya, Pak ya. Nah, jadi cukup nyaman lah yang bekerja di sini. Mungkin bekerja tidak keringet. Keringetan. Berarti ini satu lahan ini dua tim. Satu orang. Enggak tentu kalau ada temannya itu ya. Berarti ini berdua dengan panjenengan. Iya. Oh. Jadi kalau ada temannya ya biar cepat gitu kan. Jadi satu orang yang megang berujul, iya. Yang panjenengan membersihkan rumput. Loh, ini kan belum digulur. Belum diratakan. Oh. Kalau diratakan terus dipakai pupuk. Tapi lah. Tapi gulurnya ini berarti kan tugas sampean gini. Iya, oh, iya, jadi halus. Jadi 150 itu sudah jadi guludan ya. Iya. Oh. Ini baru pembukaan pertama ini. Iya, iya. Nanti kalau sudah selesai sapi ya, itu Ya bagian apa? Gulut. Itu ya ada lagi. Iya. Oh. Bukan tanggung jawab panjenengan Buddha, oh, enggak. Kalau saya iya kan bagian bujul enggak. Oh, cuman bagian gulut. Bujul itu. Kalau saya ya gulutan ini ya sama aja. Panjenengan namanya siapa, Pak? Pak Pingi. Pak? Pak Pingi. Pak Pingi. Ya. Oh, Pak Pingi. Ada Pak Pingi, ada Pak Pi ya. Oke. Loh, biasanya siapa? Sinten kancane Pak Kaban sing biasanya? Anu. Saiki lagi tebang gitu. Bongkene lho, Pak. Iya, ini Nasim. Nasim. Ya, biasanya Pak Kaban sama Pak Nasim hari ini. Ya, ya, Pak. Ya. Oh. Nggih, nggih, nggih. Ini kakaknya. Kakaknya Pak Kaban. Iya. Pasak golo tuh ya. Pasak golo tuh. Iya, pas rene. Ini larene di bali tuh. Jadi itu mungkin hari ini, mungkin itu pemirsa hari ini kami mengikuti bajak tegalan, bukan bajak sawah. Ini lokasinya juga cukup luas. Baik, itu semoga tayangan kami bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.